Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, dok. Halo. Kedengaran suara Ibu? Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Udah pada vaksin belum nih? Apa belum? Nanti nunggu di sekolah. Belum, Bu. Belum ada yang vaksin di luar, ya? Udah, Bu. Ada yang udah? Kalau yang udah punya KTP kan bisa, kan, ya? Untuk vaksin di rumah. Atau di Puskesmas. Gak pakai KTP juga bisa, Bu. Oh, bisa juga. Ya, kalau misalnya emang sehat, belum lagi keadaan sehat, terus gak punya penyakit bawaan, bisa vaksin gitu sendiri ya, biar nanti ketika apa udah dibolehin tatap muka, itu kalian udah vaksin gitu. Jadi gak harus nunggu dari sekolah. Misalnya emang udah boleh masuk, cuman syaratnya kan kaliannya udah divaksin. Udah pada mau belajar? Belajar apa, Bu, pelajarannya? Kalau Ibu dari guru produktif tata busana, nanti nunggu yang lainnya. Kalau soalnya ini bisa gantian, biasanya sih gantian. Cuman karena Ibu yang pertama datang, jadi Ibu dulu yang ngisi di sini. Boleh di absen dulu di chat. Nanti kan ini di, sedang di video ya, nanti ada di apa namanya, di upload juga di YouTube ya. Jadi walaupun nanti kamu gurunya belum datang, tapi kan kalian udah absen gitu, jadi masuk ya ke laporan gurunya gitu, biar guru-guru atau wali kelas kalian tahu kalau kalian tuh aktif di Zoom juga, gitu. Bisa jadi nilai tambah buat kalian. Ada ya absen? Maksudnya sama kelas ya, kayak misalnya namanya siapa, terus kelasnya berapa, 11 apa, TKJ, OI, atau TB, gitu ya. Biar nanti, apa namanya, guru atau wali kelasnya juga kan bisa lihat, oh ini anak-anak ini ternyata aktif juga gitu, di Zoom-nya gitu. Sok di absen dulu ya. Ngobrol-ngobrol dulu, nggak apa-apa. Mau cerita. Udah pada mau tatap muka belum sih? Atau pengen enakan Zoom aja, Bu? Gitu. Udah pada kangen sekolah belum sih? Gimana, Wisnu? Oh.
suara yang mana suara ya? Beli. Ya, gurunya tuh enggak. Aku kok ngelih. Yang baru datang, tolong diisi absennya ya di kolom komentar aja nih, di kolom chat nih. Namanya siapa, kelas berapa, gitu, dari TB berapa, atau dari TKJ berapa, dari TKJ berapa. Jadi walaupun nanti pada akhirnya misalnya guru kalian gak ngajar hari ini, gitu, misalnya ibu yang ngajar, itu wali kelas atau guru kalian tuh tahu kalian itu ikut Zoom hari ini gitu. Karena kan ini sedang direkam juga ya, nanti akan diupload di YouTube. Oh. Buat teman-teman yang nanti di YouTube juga bisa isi absennya di Google Class kalian masing-masing. Oke. Oke, untuk tata busana udah hadir ya. Udah. Kali ini Ibu mau jelasin dari materi pembuatan busana industri. Jadi buat yang lain yang bukan tata busana bisa tetap ikut di sini ataupun live juga boleh, keluar dari Zoom-nya nanti gabung lagi ketika udah selesai ya. Dan bisa hubungin juga ke wali kelas kalian atau ke guru mata pelajaran yang hari ini ngajar gitu ya. Oh, tapi kalau mau dengerin juga nggak apa-apa. Saya mau dengerin juga nggak apa-apa. Tapi jangan ribut ya, jangan dinyalakan mic-nya. Oke. Okay. Untuk yang tetap di sana udah siap? Tantri udah siap, Tantri? Udah, oke. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi dari mata pelajaran pembuatan busana industri, yaitu pembuatan busana anak ya. Sebelumnya kan minggu lalu kalian sudah belajar juga tentang mengukur ya, mengukur tubuh anak. Kalian juga sudah mengumpulkan tugasnya juga, di mana kalian kan disuruh mengukur tubuh anak saudara atau adik ya yang ada sekitar rumah kalian. Nah, buat yang kalian yang belum mengumpulkan, ditunggu ya, dikumpulkan di meja ibu. Bisa hubungi ibu di via WA juga kalau mau ngumpulin. Buat teman-teman yang gak gabung di Zoom hari ini, bisa nanti lihat dan saksikan materi yang ibu akan sampaikan pada hari ini di channel YouTube-nya Kensasi. Ibu mulai ya. Ya, sebelum belajar kalian bisa siapkan alat-alat alat-alat tulis dan pembuat pola. Gitu. Siapkan buku polanya. Ada kan Tantri udah dapet kan yang buku polanya ya? Udah Bu. Ya, nanti disiapkan buku polanya, pensil, penghapus, skala juga, terus apa namanya penggaris juga ya. Nanti disiapkan. Nah, nanti Ibu akan menampilkan video cara membuat pola dasar busana anak. Jadi nanti bisa dilihat dulu seksama, nanti diingat-ingat gitu. Nanti videonya Ibu akan share juga, jadi bisa kalian ikuti gitu di rumah ya, bisa di-skip gitu ya. Dan nanti bisa di-screenshot juga untuk rumusnya gitu, untuk kalian salin di buku gitu ya. Paham ya, Tantri? Ya, Bu. Ya, siap. Kita mulai. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna. Kali ini dalam pembelajaran pembuatan pola untuk busana anak. Oh, siap. Pertama-tama siapkan buku pola. Kalian kan udah punya buku polanya sendiri ya. Terus ada penggaris, ada penghapus, ada pensil warna merah biru, ada penggaris juga. Itu disiapkan. Kita lanjut aja. Skala yang kita gunakan adalah skala yang ukurannya 1:4. Kemudian kita menggunakan penggaris lurus. Penggaris lurus dengan ukuran 30 cm. Kemudian kita menggunakan penggaris bebek atau penggaris bentuk. Kedengeran ya suara videonya ya? Keren, Bu. Kedengeran ya. Lalu kita menggunakan alat tulis, pensil, dan penghapus. Kemudian ballpoint atau drawing pen untuk membuat garis polanya. Dan yang terakhir adalah pensil merah biru. Boleh yang seperti ini atau juga yang seperti ini. Ya, yang penting ujungnya harus lancip untuk menghasilkan garis yang baik dan rapi. Oke, langsung saja kita akan membuat pola dasar untuk pembuatan busana anak. Di sini kita sudah mempersiapkan ya halaman buku pola harus kita. Nah, nanti bagian ini bisa kalian screenshot ya. Nanti biar bisa gampang disalinnya gitu. Di screenshot bagian ininya, disalin ukurannya, terus juga rumusnya juga disalin. Gitu. Nanti di sini disisain untuk membuat polanya. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Beri garis tepi seperti biasa yang di sebelah kiri 10 cm dengan skala 1:4, kemudian di sebelah kanan 5 cm sama juga menggunakan skala 1:4. Kemudian jangan lupa kita tuliskan judul pola. Di sini adalah pola dasar busana anak dengan skala 1:4. Kemudian kita tuliskan ukuran-ukuran apa saja yang diperlukan dalam pembuatan pola dasar kali ini. Ya, jadi ada 7 ukuran. Yang pertama adalah lingkar leher, kita menggunakan ukuran 29 cm. Kemudian lingkar badan adalah 66 cm. Yang ketiga adalah lingkar pinggang 61 cm. Yang keempat panjang punggung 29 cm. Yang kelima lebar punggung 27 cm. Yang keenam lebar muka 24 cm. Dan yang terakhir adalah panjang bahu yaitu 9 cm. Kemudian di halaman berikutnya kita tuliskan juga keterangan polanya yang nanti akan memandu kita dalam membuat pola dasar ini. Ya, langsung saja kita buat polanya, siapkan skalanya dan alat tulisnya. Oke, yang pertama di sini adalah keterangannya A ke B adalah setengah lingkar badan. Ya, kita buat dulu garis A ke B. Kita tentukan garis A ke B adalah setengah lingkar badan. Di sini lingkar badannya 66 cm dibagi 2 adalah 33 cm. Ini kita buat garisnya dulu. Kemudian baru kita ukur 33 cm. Dari titik A kemudian ke sini adalah 33 cm. Nah, ini titik A. Kemudian ini titik B. Selanjutnya B ke B1 turun 1,5 cm. Nah, jadi ini kita buat dulu, turun ke bawah dari titik B adalah 1,5 cm. Nah, ini adalah titik B1. Selanjutnya B ke D adalah panjang punggung. Jadi B ke D ini terlebih dahulu kita buat garis tegak lurus. Menggunakan penggaris siku juga bisa ya, untuk bisa lebih mudah membuat garis tegak lurusnya. Kita buat garis dulu. Nah, tadi ini titik B1. Kemudian dari B1 ke D tadi panjang punggung. Panjang punggung di sini ukurannya 29 cm. Jadi kita ukur dari B1 ya, bukan dari B ya. Kalau B1 berarti yang di bawah tadi.
ke bawah 29 cm. Nah, ini adalah titik D. Oke. Nah, jadi setelah kita buat garis tegak lurus, kemudian kita ukur lagi ya dari B ke D sini berapa? Di sini adalah 30 setengah. Berarti dari A ke bawah kita ukur juga 30 setengah. Kemudian dari B ke A kita ukur lagi. Di sini 33. Berarti di bawahnya juga kita samakan ukurannya 33. Nah, ini untuk menentukan titik C. Nah, jadi ukuran perseginya ini benar-benar sama. Ya, jadi begitu caranya untuk membuat garis persegi yang sama panjang atau ukurannya sama. Ini kita hubungkan menjadi persegi 4. Oke, selanjutnya A ke E sama dengan C ke F sama dengan 1/4 lingkar badan. Nah, sekarang kita tentukan dulu titik E. Titik E adalah 1/4 lingkar badan. Jadi 1/4 lingkar badan adalah 66 dibagi 4, yaitu 16,5 cm. Ya, jadi kita tentukan titik F, titik E maksudnya ya, dari A 16,5 cm. Nah, di sini adalah titik E. Kemudian tentukan juga titik F-nya, diukur dari titik C 16,5 cm. Maka di sini adalah titik F. Kemudian kita hubungkan titik E dengan F menggunakan garis putus-putus. Selanjutnya, kita akan membuat garis kerung leher bagian muka, yaitu A ke A1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm. Kita lihat ukuran lingkar lehernya adalah 29 cm. Jadi 29 cm dibagi 6 sama dengan 4,8 ya, ditambah 1 sama dengan 5,8 cm. Jadi kita ukur A ke A1 ke bawah adalah 5,8 cm. Oke, selanjutnya A ke A2 adalah 1/2 lingkar leher ditambah 0,5 cm atau 1/2 cm. Ya, jadi tadi 4,8, kita buat dulu 4,8. Kemudian kita tambah 1/2 cm. Di sini. Oke. Ya, jadi itu untuk cara untuk mempermudah membuat hitungan ya. Jadi di sini A2. Oke, kemudian hubungkan A1 dengan A2. Kita menggunakan penggaris bebek untuk membuat garis kerung leher bagian muka. Kita hubungkan A1 dengan A2. Seperti ini ya. Ini adalah garis kerung leher bagian muka. Kemudian selanjutnya E ke E1 sama dengan 1/3 panjang bahu. Oke, kita ukur dulu E ke E1 1/3 panjang bahu. Di sini ukuran panjang bahunya adalah 9 cm dibagi 3 sama dengan 3 cm. Jadi E ke E1 ke bawah ukurannya adalah 3 cm. Nah, ini adalah titik E1. Kemudian buat garis mendatar dari titik E1 tadi. Tidak usah diukur ya, hanya kira-kira saja dengan garis putus-putus. Nah, oke. Kemudian kita buat lagi A2 ke A3 sama dengan panjang bahu. Ya, jadi di sini panjang bahunya adalah 9 cm. Dari titik A2 kita ukur 9 cm ke arah garis putus-putus tadi. Jadi titik 9 cm-nya harus menyentuh garis putus-putus di sini. Nah, maka ini adalah titik A3. Selanjutnya B ke B2 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 0,5 cm atau ditambah 1/2 cm. Nah, jadi lingkar leher tadi 29 dibagi 6 adalah 4,8 cm ditambah 1/2 cm. Kita tentukan dulu 4,8, lalu kita geserkan tambah 1/2 cm.
sini adalah titik B2. Nah, lalu kita hubungkan titik B1 dengan titik B2 sebagai kerung leher bagian belakang. Kita bisa gunakan penggaris bebek untuk membantu kita membentuk lengkungan kerung leher bagian belakang, ya. Seperti ini. Selanjutnya, B2 ke B3 sama dengan panjang bahu. Ini sama seperti bagian muka tadi, A2 dengan A3, begitu juga dengan bagian belakang. B2 dengan B3 adalah panjang bahu 9 cm. Titik 9 cm-nya menyentuh garis E1. Di sini adalah titik B3. Selanjutnya kita hubungkan titik B2 dengan B3 sebagai garis bahu bagian belakang. Oke. Selanjutnya B ke D1 sama dengan setengah panjang punggung. Ya, jadi dari B ke D1 di sini adalah setengah panjang punggung. Kita lihat dulu ukuran panjang punggungnya adalah 29 cm. 29 cm dibagi 2 sama dengan 14,5 cm. Kita ukur dari titik B, ya. Di sini titik B-nya kita ukur 14,5 cm. Nah, di sini adalah titik D1. Kemudian dari titik D1 kita tarik garis mendatar sampai bagian muka. Nah, yang bagian sini adalah titik C1. Selanjutnya, C1 ke C2 sama dengan setengah lebar muka. Kita lihat lebar mukanya ukurannya adalah 24 cm dibagi 2 sama dengan 12 cm. Kita ukur dari C1 ke kanan 12 cm. Maka di sini adalah titik C2. Nah, dari titik C2 kita arahkan garis ke atas, ya, sejajar dengan garis C1 dan C2, buat garis putus-putus seperti ini. Kemudian D1 ke D2 setengah lebar punggung. Jadi lebar punggungnya 27 cm dibagi 2 sama dengan 13,5 cm. Dari D1 ke D2 adalah 13,5 cm. Di sini titik D2. Kita buat juga garis mendata, garis tegak lurus ke atas sampai batas garis E1. Oke. Jika sudah, kita buat dulu garis kerung lengan bagian muka dan garis kerung lengan bagian belakang. Ya, kita hubungkan A3 ke K. Nah, di sini kita kasih nama K, titik K, ya. Kemudian kita hubungkan dari A3 ini menyentuh dengan garis C2 ini, kemudian lari ke K, ya, seperti ini. Kita paskan penggaris bebeknya, ya, menggunakan ini harus pas. Kita arahkan ke titik A3 menyentuh garis C2 menuju ke titik K. Nah, seperti ini, ya, dari A3 kemudian menyentuh garis C2 berakhir di titik K. Begitu juga dengan garis kerung lengan bagian belakang. Dari titik B3 kemudian menyentuh garis D2 menuju ke titik K. Nah, seperti ini jadinya. Ya, jadi ini sudah jadi kerung lengan bagian muka dan kerung lengan bagian belakang. Selanjutnya, C ke F1 sama dengan D ke F2. Seperempat lingkar pinggang. Di sini kita lihat ukuran lingkar pinggangnya adalah 61 cm. Kemudian dibagi 4 berarti 15,25. Ya, jadi dari titik C kita ukur ke F1-nya nanti ke kanan, ya. Di sini ukurannya adalah 15,25 cm atau 15 seperempat.
Nah, ya, di sini adalah titik F1. Kemudian D ke F2 juga sama dengan tadi ya, 15,25 cm. Nah, di sini adalah titik F2. Lalu kita hubungkan F1 dengan K, F2 dengan K. Kita tarik garis lurus. Nah, seperti ini. Maka di sini adalah garis sisi badan bagian muka, dan yang F2 adalah garis sisi untuk pola bagian belakang. Oke, sudah selesai kita membuat polanya. Langsung saja kita akan memberi warna dan tanda-tanda pola lainnya agar untuk lebih mudah kita pelajari kembali. Demikianlah pembuatan pola dasar untuk busana anak bagian muka dan bagian belakang. Semoga ada. Nah, udah kan ya gimana cara bikin pola dasar busana anak. Nah, sebenarnya kan agak mirip ya sama yang pola dasar busana wanita yang pas sempat kita ada pertemuan gitu ya. Ibu ajarin secara langsung di kelas dengan siswa yang terbatas. Nah, itu nggak beda jauh, cuma ada perbedaannya. Itu cuman kalau misalnya busana anak itu tidak ada tinggi puncak ya. Kalau ini, kalau busana tidak ada tinggi puncak, sedangkan kalau busana wanita itu ada tinggi puncaknya. Nah, ini bisa kalian screenshot nih sekarang juga. Nih, karena udah ditebelin juga kan. Nah, itu tinggal diwarnain merah biru. Nah, warna merah itu untuk bagian apa ya? Depan atau belakang kira-kira untuk warna merah? Depan, Bu. Iya, benar, bagus. Ya, untuk warna merah itu di bagian depan dan untuk warna biru di bagian belakang. Udah paham ya tadi ya? Jelas nggak videonya kira-kira? Iya, Bu. Jelas, oke. Lanjut lagi ya di pemutaran video selanjutnya tentang gimana caranya bikin pola dasar lengannya. Tadi kan pola dasar badannya ya, sekarang pola dasar lengannya. Gitu, nanti Ibu coba. Bentar ya, Ibu akan share link bikin cara membuat pola lengannya. Ini lagi ya, bentar. Di layar kalian udah pola dasar lengan belum? Halo? Udah. Di layar kalian membuat pola ya. Kesempatan ini kita akan membuat kedengaran pola suara dasar videonya? Untuk lengan busana anak. Halo, di video sebelumnya kita ya. Sudah belajar membuat pola badannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat pola lengannya. Busana sebelumnya yang pertama adalah pola dasar pola badan lagi tadi. Ini busana udah lengan belum? Belum, Bu. Di layar kalian masih belum ya? Oh, gambarnya iya. Masih yang tadi ya. Aduh, mana sih? Oke,
enggak. Nah, yang saya tunjukin nih, ini ada lapis. Bentar ya. Sebentar ya, baru bisa. Ini gue cek dulu. Nah, ya itu ya akibatnya kita mengalami penampak berasa karena Gimana? Udah? Udah, bentar. Stop share. Bentar. Ya. Kesempatan ini kita akan membuat pola dasar untuk lengan busana anak. Di video ya, sebelumnya ya, kita sudah belajar membuat pola badannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat pola lengannya. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelumnya? Yang pertama adalah buku pola. Kemudian kita juga membutuhkan skala ya, karena kita membuat pola dalam skala 1:4. Layar kalian sudah terlihat belum videonya? Ya, Bu. Udah ya. Nah, jangan lupa di sini ada tanda skala 1:4 yang akan kita gunakan nanti. Ya, kemudian kita juga membutuhkan penggaris. Kemudian ada ballpoint atau drawing pen boleh. Kemudian ada pensil dan penghapusnya. Kemudian ada pensil merah biru untuk memberi tanda pola nanti. Baik, langsung saja kita akan membuat polanya. Nah, terlebih dahulu kita tuliskan dulu judul polanya, yaitu pola dasar lengan anak dengan skala 1:4. Kemudian kita tuliskan juga ukurannya. Nah, di sini kita membutuhkan hanya 3 ukuran. Yang pertama adalah panjang lengan. Di sini kita menggunakan ukuran panjang lengan 14 cm. Kemudian yang kedua adalah tinggi puncak lengan. Di sini kita menggunakan 9 cm. Kemudian yang terakhir adalah lingkar kerung lengan. Di sini kita menggunakan 32 cm. Nah, jangan lupa sebelah kanan dan kirinya kita beri dulu garis tepi supaya gambar pola yang kita buat nanti lebih rapi. Nah, kemudian di bawah sini adalah keterangan polanya yang sudah kita siapkan ya. Dan nanti untuk memandu kita untuk membuat pola. Baik, langsung saja kita buat pola dasar lengannya. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu posisi bagian tengah dari dalam garis tepi ini untuk membuat polanya agar pas di tengah-tengah. Di sini adalah 64, kemudian kita bagi 2 berarti 32 untuk posisi tengah-tengahnya. Oke, jadi ini adalah posisi tengah dari buku polanya. Kita garis dulu. Oke. Oke, yang pertama A ke B adalah panjang lengan. Nah, di sini kita tentukan dulu titik A-nya. Titik A berada di paling atas, sini adalah titik A. Kemudian B-nya adalah panjang lengan. Kita ukur panjang lengan di sini adalah 14 cm. Jadi kita ukur dari titik A ke bawah itu adalah 14 cm. Maka di sini adalah titik B. Kemudian A ke C adalah tinggi puncak lengan. Jadi di sini tinggi puncak lengannya adalah 9 cm. Tetapi kita juga bisa menggunakan rumus untuk menentukan tinggi puncak, yaitu dengan 1/4 lingkar kerung lengan ditambah 1/5 cm. Nah, di sini lingkar kerung lengannya adalah 32. Kemudian kalau dibagi 4, karena di sini tadi rumusnya 1/4, maka 8 cm.
8 cm ditambah 1,5 adalah 9,5 cm. Maka kurang lebih sama dengan yang sudah kita buat ukuran di sini. Jadi kita buat di sini adalah A ke C 9 cm. Sini titik C. Nah, kemudian kita tarik sebagai garis bantu, buat garis mendatar dari titik C. Garis bantu saja dulu ya. Kemudian kita tentukan titik D. Di sini A ke D adalah setengah lingkar kerung lengan. Lingkar kerung lengannya 32 dibagi 2 berarti 16 cm. Jadi dari titik A menuju ke garis C ini kita ukur 16 cm. Oke, di sini adalah titik D. Kemudian sini A ke C juga sama, rumusnya adalah setengah lingkar kerung lengan sama dengan 16 cm. Sini titik E. Kemudian kita hubungkan dulu titik A ke D. Kemudian A ke C. Oke. Kemudian di sini kita akan bagi dulu untuk bagian A ke D. Di sini adalah kerung lengan bagian muka nantinya. Nah, di sini kita bagi 4. Tadi 16 dibagi tadi ukuran A ke D adalah 16, kemudian dibagi 4 berarti 4 cm masing-masing ya. Nah, jadi di sini sudah terbagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk A ke E di sini nanti adalah kerung lengan bagian belakang. A ke E dibagi 3 berarti sekitar 5,3 cm. Baik, selanjutnya dari titik yang pertama kita turunkan 1 cm. Nah, di sini 1 cm, kemudian titik yang paling mendekati dengan A, di sini kita naikkan 1 cm. Kemudian yang di sebelah kanannya atau yang di garis A ke E-nya, di sini kita naikkan juga 1 cm. Kemudian di bagian terakhir ini kita turunkan setengah cm. Jadi bukan di titiknya, tapi dari bagian terakhir ini ambil tengah-tengahnya, turunkan setengah cm. Oke, kemudian kita bentuk garisnya sesuai dengan titik yang sudah kita buat tadi. Pelan-pelan saja ya, supaya mendapatkan garis yang baik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, dari titik B sini kita akan tarik garis mendatar. Seperti ini. Lalu kita hubungkan tegak lurus ya dengan titik D. Dari B, garis B ini kita tarik ke atas menuju titik D. Begitu juga yang sebelah sini, kita tarik ke atas menuju titik E. Nah, ini harus ketemu dengan sudut siku-siku. Ya, jadi di sini harus tegak lurus. Di sini kita beri nama titik B1 dan di sini adalah titik B2. Kemudian dari titik B1 dan titik B2 ini masing-masing 2 cm masuk ke dalam. Ya. Lalu langsung kita hubungkan 2 cm tadi ke titik D dan ke titik E.
Oke, selesai sudah polanya, tinggal kita beri warna merah dan biru sesuai posisi polanya. Selesai sudah kita membuat pola dasar lengan untuk anak hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Ya, udah ya tadi ya. Mantap kan ya? Gambarnya jelas ya videonya ya. Nanti bisa Ibu share videonya. Jadi nanti kan bisa lihat ulang lagi. Nanti dibuat ya di buku pola kalian. Digambar, terus juga ditulis rumusnya, ukurannya. Nanti dikumpulkan di ibu ya. Semoga semoga kita bisa secepatnya ya untuk tatap muka, biar nanti kita bisa langsung praktek gimana caranya bikin baju anaknya gitu ya. Karena makanya sekarang bikin polanya dari rumah dulu, dikerjakan gitu. Kalau yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Santai. Enggak, Bu. Enggak, oke okay, ya. Udah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup sekian materi dari Ibu di pelajaran pembuatan busana industri buat murid-murid yang lain yang mungkin nonton di YouTube. Nanti jangan lupa juga untuk kerjaan tugasnya dan dikumpulkan juga ya di Ibu ya. Oke. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Ya.